Bismillah. Halo teman-teman, balik lagi di Ragam Vlogger, temannya berbagai vlog. Oke, kali ini kita yang kedua kalinya kita membuat vlog cuci mobil secara otomatis. Dan kali ini tempatnya berbeda ya teman-teman. Karena yang pertama itu kita rekamnya dari dalam ya teman-teman. Ini kita rekam dari luar. Jadi seperti itu. Ini prosesnya. Pertama tahap penyiraman. Buat teman-teman yang belum nonton video yang pertama, yang kita nyuci mobil tapi suasana di dalam seperti apa, bisa klik link ada di deskripsi ya teman-teman. Tampak depan loh. Sekarang masih itu dikasih sabun. Good job. Itu teman kita yang satu ada di dalam ya teman. Biaya cuci mobil seperti ini di Korea itu 5.000 won, sekitar 5.000 won ya teman-teman. Kalau dirupiahkan sekitar 60 sampai 70.000 rupiah. Langsung tampak bersih. Ini mesinnya, terus ada selang ke atas. Nah, itu selang buat pengairan airnya. Sudah, cuman tiga kali balikan. Yang pertama itu siram, yang kedua kasih sabun, yang ketiganya dibilas. Setelah itu keling. Sistem cuci seperti ini cocok banget buat teman-teman yang buru-buru mengejar waktu ataupun lagi males nyuci mobil secara manual. Tapi lain kali kita akan buatkan cuci mobil secara manual di Korea ya teman-teman. Nanti kalau ada waktu kita buatkan cuci mobil secara manual yang ada di Korea. Kita lihat seperti apa. Nah, ini pengeringan teman-teman. Jadi ada 4 kali balian. Ini untuk pengeringannya langsung. Ini. Nah, ini proses pengeringannya ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini, dan tentunya saya doakan semoga teman-teman juga dimudahkan segala urusannya, sukses selalu dunia akhirat. Ini proses pengeringan.
butuh anginnya untuk pengeringannya, kayak seperti blower gitu ya teman-teman. Oke, setelah ini sudah selesai. Mantap kondisinya. Seperti ini hasilnya ya teman-teman, bersih. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video cuci mobil secara otomatis di Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di vlog berikutnya.